bersyukurnya ketika punya sahabat-sahabat yang kompak dan selalu ada buat kamu? Lumayan ini sih, lumayan terharu ya, karena gak nyangka bakalan segitunya gitu. Cuman ya aku juga bisa mantau lah siapa yang benar-benar, kan makanya maksudnya karakternya beda-beda ya, jadi cara mereka nunjukin perhatian dan care mereka tuh beda-beda juga. Atala ngelihat Kak Feral yang sekarang, di usia sekarang, perubahan-perubahan apa sih yang mungkin dirasakan kamu sebagai adik dan mungkin juga sebagai keluarga? Ya, yang aku bilang tadi ya, rambutnya agak putih, terus juga ya Kata tuh makin apa ya, dia tuh makin tahun pasti bisa makin dewasa orangnya, terus dia bisa lebih tenang menghadapi semua situasi sih. Feral masih ada target mungkin? Nikah. Oh sama mungkin rumah yang Sentul kali ya, kan sedikit lagi jadi ya gitu mungkin. Target nikah kapan? Doain guys, secepatnya guys. Feral, kan kamu beberapa kali dikabarkan dekat dengan beberapa wanita gitu. Mungkin sejauh ini kriteria kamu sebenarnya seperti apa? Kriteria jujur kalau secara fisik aku gak ada yang kalau gimana ya. Cuman yang pasti ya, kayaknya kalau di umur segini kita bisa tahu aja deh. Kalau ada yang klik, ada yang pas buat kita gitu. Kita pasti bakalan tahu gitu. Hati kita kan bisa merasakan. Sejauh ini sudah ada yang mendekati kriteria itu gak sih? Yang klik gitu? Ada sih, ada. Cuman ya kita lihat aja lah, kita doain ya. Atala juga suka juga tadi kalah. Suka nyari-nyari. Belum. Enggak lah. Perasa kan kakak kan juga udah tapi, cukup dewasa untuk milih pilihannya dia sendiri kan. Jadi aku support-support aja siapapun yang dekat sama kakak. Sama aku juga selalu support Atala dekat sama siapapun ya. Bahkan kadang ada banyak. Enggak ada. Ada. Bersama. Kan sebenarnya kakak digosipin dengan baik cewek ya kan. Sama, ya wajar, maksudnya dia itu lagi pengen baik pilihan. Kamu tidak terekspos aja. Kalau kakak langsung diekspos soalnya. Feral, hari ini kan selain keluarga ada Mama Willow juga datang buat support. Iya, nggak nyangka sih, maksudnya Mama Willow dari tahun ke tahun, nggak udah berapa tahun ya, dari 2017 apa 16 ya, setiap tahun selalu ada di ulang tahun aku. Tahun lalu juga mamanya Willow yang datang ke kapal, Willownya terlambat karena syuting kan. Terus tahun ini juga ada semua tante-tantenya Willow tuh. Pertanda masih ini. Bukan Toh Icu ya tante ya? Toh Icu kan bener kan? Iya tuh. Mungkin Willownya sendiri hadir gak hari? Mungkin lagi syuting kali ya. Terus berarti ini jadi ini juga gak sih? Enggak, kebetulan aku udah dikacangin semingguan ya, jadi nggak tahu kemana. Feral ini jadi tanda-tanda juga nggak sih maksudnya? Semua tanda-tandanya Willow tuh. Pertanda nggak sih ini? Bukan Toh Icu ya tante ya? Toh Icu kan bener kan? Iya tuh. Mungkin Willownya sendiri hadir nggak hari? Mungkin lagi syuting kali ya. Feral berarti ini jadi ini juga nggak sih? Enggak, kebetulan aku udah dikacangin semingguan ya, jadi nggak tahu kemana. Feral ini jadi tanda-tanda juga nggak sih maksudnya dua keluarga kita menjaga hubungan baik? Nggak tahu, mungkin. Tapi itu benar nggak sih kalau ada info kalau kamu dan Wilona kembali menjalin hubungan? Info dari mana itu? Maksudnya menjaga hubungan baik, tapi ya, mungkin bisa ke arah yang lebih serius seperti dulu. Kalau aku gitu. Sama Wilo, kebetulan dari dulu emang kita selalu berhubungan baik ya. Jadi meskipun waktu itu kita pernah putus, tapi silaturahminya nggak pernah putus juga. Dan memang ya kita kan udah deket ya, maksudnya banyak banget kenangan-kenangan yang udah dilewatin juga. Jadi aku rasa ya, ya itu semua nggak mungkin gampang dilupakan. Iya, kalau ada yang doain yang baik-baik ya diaminin. Oke, okay. Thank you guys. Thank you.